Hasil lengkap, pertandingan semifinal, Badminton Asia Mixed Team Championship. Hari Sabtu, 18 Februari 2023. Di babak semifinal, China berhasil mengalahkan India dengan skor 3-2. Dan Korea Selatan berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 3-1. Berikut adalah hasil pertandingan China melawan India selengkapnya. Di partai pertama, tunggal putra China, Lei Lanxi, berhasil mengalahkan pemain India, Pranoy HS. Skor sementara, China 1 dan India 0. Di partai kedua, tunggal putri China, Gao Fangji, berhasil mengalahkan tunggal putri India, Pusarla Vesindu. Skor sementara, China 2 dan India 0. Di partai ketiga, ganda putra India, Dhruv Kapila, Chirag Shetty, berhasil mengalahkan ganda putra China, He Jiting, Zhou Haodong. Skor sementara berubah, China 2 dan India 1. Di partai keempat, ganda putri India, Trisha Jolly, Gayatri Gopihan Pulela, berhasil mengalahkan ganda putri China, Liu Shengsu, Tan Ning. Skor sementara, China 2 dan India 2. Dan di partai terakhir, ganda campuran China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan ganda campuran India, Ishan Bhatnagar, Tanisa Krasto. Dengan hasil ini, maka, skor akhir, China 3 dan India 2. Berikut adalah, hasil semifinal, Korea Selatan, melawan, Thailand, selengkapnya. Di partai pertama, tunggal putra Thailand, Sitikom Tamasin, berhasil mengalahkan pemain Korea, Cho Geonyeop. Skor sementara, Korea 0, dan Thailand 1. Di partai kedua, tunggal putri Korea, Kim Gaeng, berhasil mengalahkan tunggal putri Thailand, Supanida Katetong. Skor sementara, Korea 1, dan Thailand 1. Di partai ketiga, ganda putra Korea, Kim Won Ho, Na Sung Seng, berhasil mengalahkan ganda putra Thailand, Paranyu Kaosama Ang, Worapol Tong Sanga. Skor sementara, Korea 2, dan Thailand 1. Di partai keempat, ganda putri Korea, Jong Na Eng, Lee So Hee, berhasil mengalahkan ganda putri Thailand, Benyapa Aimsart, Nuntakarn Aimsart. Dengan hasil ini, maka, skor akhir, Korea 3, dan Thailand 1.